balik lagi sama Livi dan ada Kahen di sini. Halo Kahen. Halo. Nah, jadi hari ini Livi mau tanya-tanya seputar ban yang habis diganti ya dari si mobil Jeep JL ini. Ya, betul. Nah, ini kemarin kita udah sempet lihat ya di video sebelumnya ya. Ya, video sebelumnya kan kita sudah tampilin dengan ban 37. 37. Ini hari ini baru kita selesai upgrade lagi nih. Ini udah upgrade lagi bannya. Ini 39. 39. Ya, kita pakai ban ukuran 39, 13,5 ring 17. 13,5 lift kitnya? Bukan, lebar bannya. Oh, lebar bannya ya. 13,5. Jadi ring 17. Velgnya kita pakai Fuel. Ini Fuel yang terbaru yang lebarnya 10. Oh, Fuel terbaru yang lebarnya 10. Oke, okay, nah ini tuh bedanya apa sih sama yang lama selain dari ukuran 37 dan 39? Yang lama itu kita pakainya AT. Oh, pakai AT. Ya, yang udah pasti kan kita lihat itu ukurannya sudah beda. Mm-hmm. 37 ke 39. Iya. Yeah. Dan ini kita pakai MT, yang lamanya kita pakai AT. Oh, ini yang kita lama. Tunjukin aja nih ya. Oh iya, biar langsung kelihatan ya. Bedanya nih kayak gimana? Perbedaannya antara 37 dan ban 39. Di sini kan. Ya lumayan. Enggak mau takut. Oke. Okay. Nah, nih lihat nih sahabat Jeep. Ini untuk dari perbedaan tingginya aja ini udah beda ya, Kak ya. Betul. Dan juga karena dia beda tipe, satu AT, satu MT. Ya, pasti kembangnya juga beda. Iya, kembangnya juga beda. Dan ini kan lebih banyak kan dipakai di jalan raya. Yang kalau yang ini ya yang AT. Kalau yang ini udah siap kemana aja. Udah siap kemana aja. Ya, apalagi modifikasi mobil ini kan udah semuanya udah lengkap kok. Oh. Tinggal dipakai buat turunnya aja orang. Buat turunnya aja, mantep banget. Jadi emang ownernya pengennya dipakai buat off-road juga sekalian ya. Betul. Jadi makanya langsung diganti, dimodif buat jadi yang MT. Betul. Jadi mobil ini udah siap buat off-road, yes. Udah siap buat camping pun udah siap. Buat camping udah siap. Ya, jadi udah siapin semua nih. Wow. Tenda-tendanya. Wah, iya tuh lihat nih. Lihat untuk kita lihat ke sana. Tapi sebelum lihat ke sana aku mau tahu dulu ini udah di lift kitnya udah berapa inch nih? Ini lift kitnya kan kita aku ini ya. Betul itu kan konsepnya kan kita bikinin ya. Mm-hmm. Dia dari dia mau konsep seperti ini, tapi untuk kakinya kita yang ngaturin. Kenapa tuh? Jadi depannya itu kita pakai lift kit 3,5 inch untuk pernya. Tapi belakangnya kita pakai 4,5 inch. Oh, kok beda gitu? Emang nggak bakal ngejomplang gitu? Kok? Makanya itu kan kita lihat lagi ke belakang nanti. Karena belakangnya itu bebannya terlalu berat. Kalau kita sama-sama pakai 3,5 inch, otomatis udah pasti mobilnya belakang akan turun. Oh gitu. Jadi mobilnya terlalu ngangkat depannya. Jadi makanya kita belakangnya kita naikin lebih tinggi daripada bagian depan. Oh gitu, karena memang ada bahan tambah apa beban tambahan beban di atas. Tambahan yang lumayan berat ya. Itu tambahannya kemungkinan kurang lebih sekitar 300 kiloan. 300 kilo. Kilo ya. Wow, untuk di belakangnya. Untuk di belakangnya doang. Wow, oke. Okay. Kenapa dijadiin lift kitnya jadi 4,5 karena ada beban tambahan yang di atas sini, ya? Ya, betul. Ini kita udah tambahin kanopinya. Kanopinya. Asli kan kosong kan? Iya, ini asli kosong. Oh, ini berarti tambahan semua ya? Ini tambahan, betul. Ini tambahan. Kita pakai kanopinya, kita pakai roof rack-nya. Roof rack ini? Ya, kita pakai roof rack-nya pakai ini. Terus kita pakaiin tenda juga dari Smart Tent. Oh, ini tendanya dari Smart Tent. Smart Tent. Tapi semuanya udah dari RLD Design semua. Ini yang udah bagian RLD Design. Ini juga ada RL Design. Oh, untuk tendanya kita pakai Smart Tent. Oh, gitu. Jadi ini tuh roof rack-nya itu gunanya emang untuk jadi dudukan si tendanya. Betul. Oh. Jadi setiap tenda itu harus ada dudukan dari roof rack-nya ini. Dan ini roof rack-nya juga pakainya dua. Pakai dua? Ya. Satu untuk khusus untuk megangin si tenda. Tenda. Satu lagi untuk ini bisa difungsiin untuk yang lain, misalnya naro barang atau apapun itu. Oh, yang ini. Ini ya, berarti pakai apa ini? Ini pakai Evo. Evo. Ya. Kenapa beda? Kenapa nggak disamain aja? Karena dari merek yang brand ini nggak bikin model seperti ini. Oh gitu. Dan ini juga sudah konsep itu kalau di Amerika itu kita sebutnya itu gladiator gurun. Gladiator gurun. Ya, jadi untuk di sana itu yang bagian orang-orang bagian gurunnya apa ngebangun mobil ini seperti ini jadinya. Oh, persis kayak jadi, gini. Jadi ya kita di Indonesia kita juga bikin. Nah, ini orang salah satunya yang bikin gladiator gurun di gladiator sini. Gladiator gurun. Ya. Ya, emang berarti udah keren banget ya kalau kayak gitu ya udah untuk standar sana. Nah, ini dari tendanya nih, ini kan kayaknya lumayan besar ya nih Kak ya? Ya. Lumayan besar dan ini udah langsung dapat si tangganya ya? Betul, ini tangganya udah dapat dari si tendanya langsung. Oh, udah langsung dari tendanya. Ya. Ini bisa dipasangnya di depan aja atau bisa dari samping? Kayaknya tuh samping, ada kiri kanan juga bisa. Bisa ya? Samping kiri kanan bisa sama belakang. Jadi bagian samping itu tendanya tuh bisa dibuka. Oh iya, jadi betul. Bisa dibuka di kanan depan sama samping kanan kiri. Betul, jadi mau tergantung si ownernya ini mau menaikkan dari mana enaknya. Benar-benar. Pasti posisi lagi campingnya itu.
Terus kalau dilihat dari tendanya ini lumayan agak besar ya, saya. Ini mungkin sekitar 2 meteran ya lebarnya. 2 meter lebarnya. Ya, lebarnya 2 meter, panjangnya mungkin sekitar 2,5 meter. Lebarnya 2,5 sama 2 meter. Ini ya. Kira-kira mencakup berapa orang ya? Bisa berapa orang? Kalau untuk anak kecil ya umur 10 tahunan mungkin bisa 3 orang. Tergantung tidurnya ya. Oh iya. Ya, tergantung tidurnya yang agak berantakan apa enggak, ya kan? Kalau untuk dewasa mungkin 2 orang. Dewasa 2 orang ya. Nah, Livi kan belum pernah naik nih. Belum nih, ya. Boleh nih. Boleh, coba naik. Ini udah aman kok. Ini udah aman nih. Ya, pasti aman. Ini goyang-goyang nih. Ya, betul. Goyang-goyang semua tangga pasti yang model seperti akan goyang seperti ini. Okay. Tapi ini akan aman untuk naik ke atas. Karena dia udah mencapit di situ ya. Betul. Udah terjamin aman nih. Terjamin aman. Sahabat Jeep. Yuk kita coba langsung lihat ya, sahabat Jeep. Aduh. Agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Ya. Wah, lumayan besar ya. Di dalamnya, Kak. Dalamnya lumayan gede. Wah. Dan kasurnya tuh enak banget. Iya, ini empuk ya, loh. Kasurnya empuk banget. Empuk banget, jadi benar-benar nggak berasa keras. Jadi kayak nyaman juga ya kalau untuk tidur di atas ini ya. Ya, karena kan kita camping biarpun di hutan, tidurnya tetap harus nyaman dong. Oh benar, gitu. Biar nggak sakit-sakit badannya. Biar nggak sakit pinggang kan. Benar. Kalau sakit pinggang nggak pulang-pulang kita. Iya. Oh iya ini. Wow. Terus juga di sini ada ininya ya buat apa namanya? Tempat-tempat alat. Ya, tempat-tempat alat. Misalnya kita mau naruh bantal atau apapun itu atau makanan ya bisa semua di sana. Biar nggak sempit. Biar nggak sempit. Bisa banget ya. Kalau udah ditutup, ditutupnya? Tutup habis langsung. Pakai si kenop itu, jadi udah bahannya tuh udah hard semua. Hmm? Udah hard semua lah. Jadi ditutup itu langsung rapat semua. Oh gitu. Jadi untuk keamanan juga aman banget. Keamanan aman banget pastinya ya. Ya. Tapi kalau misalnya sambil dibawa jalan gitu gimana? Harus ditutup dulu. Harus ditutup dulu, ya, jadi nggak bisa. Boleh. Kita juga di Indonesia kan pasti nggak boleh juga kalau kita jalan raya, kalau keadaan begini dibawa jalan. Oh nggak boleh ya? Gitu, nggak boleh. Ya. Jadi yuk kita turun. Ini turunnya gimana nih Kak? Turunnya mungkin dibalik aja badannya. Muter balik? Muter jadi nggak kayak gini? Jangan begini kan biar lebih aman, kita muter balik aja. Kita muter balik nih sahabat Jeep. Agak gimana gitu? Aduh. Aman wow, kan tangganya? Iya aman banget ya. Aku nggak merasa gimana ya. Nah, antara beban ini semua nih, ini dan ini, itu bebannya kurang lebih sekitar 300 kiloan. Bebannya 300 kilo ya? Ya, kenapa? Makanya belakangnya aku lebih tinggi daripada depan. Benar gitu. Banget. Berarti yang kalau misalnya orangnya masih yang 100 kilo juga masih aman semua. Masih aman. Gila, ini keren banget. Ini juga semuanya udah dimodif ya? Ini udah modif. Ini udah kita ganti juga pakai yang besi. Itu kita pakai dari mereknya Road Armor. Ya, ada orang pertama juga yang di Gladiator yang kita pasang begini, itu dari mobil ini juga. Oh, ini yang pertama. Ya. Karena yang Gladiator gurun yang di luar sana juga fendernya seperti ini juga. Oh. Ini buat apa ini? Ada ini dua nih. Ini untuk kita naik ke atas. Kan di sini ada roof rack kayak gini. Iya. Jadi kalau kita mau naruh barang biar lebih enggak susah kan kita bisa naikin ke sini. Kakinya, jadi kita bisa sambil nginjak, jadi untuk barang tengah-tengah kita bisa lebih tinggi lagi. Oh, atau kita bisa fungsiin ini untuk nguci bagian atas, ya, gitu. Oh, jadi nggak usah pakai tangga ya? Nggak usah pakai tangga lagi, karena tangga kita bisa khusus untuk naik ini aja. Buat naik ini aja, tapi ini buat, ini ada namanya buat apa ini? Door step atlas. Door step atlas. Untuk ke atas. Oh, untuk ke atas. Wow, ini juga tahan berapa kilo nih? Ini bebannya hampir 150 kiloan. 150 ya? Masih kuat. Masih kuat ya. Dan ini ada dua, bisa depan belakang ya? Depan belakang, betul. Boleh cobain nih untuk naik mobilnya untuk seperti apa? Aku pengen coba-cobain ya. Oh. Tapi ini kok nggak ada intinya ya, footstep-nya biasanya? Ini footstep. Ini footstep. Ya. Ini kok tinggi banget. Betul, ini footstep udah langsung berikut dengan rockrail-nya. Oh gitu. Coba ya dibuka pintunya. Oh, ini yang udah elektrik itu udah ya? Udah elektrik side step juga. Oh. Ini dari brand Rockslide. Rockslide? Ya. Oh, oke. Okay. Nah, kalau gini bisa nih. Gampang kan? Iya, weh. Jadi nggak perlu takut mobil tuh tinggi, susah naik. Tuh, nggak perlu takut nih sahabat Jeep kalau mobilnya tinggi, susah naik, nggak perlu takut karena ada solusinya. Solusinya elektrik. Betul. Ini emang ngerasa tinggi banget ya? Betul. Ini kalau emang dipakai nih, wih gagah banget nih. Gagah banget. Mantap banget. Duh. Berarti nanti kalau dia ketutup otomatis semuanya otomatis ya? Otomatis juga.
ini untuk pintu bagian depan, dan untuk pintu bagian belakang juga bisa. Oh, ada juga? Ada juga, jadi bisa ngikut juga. Oh, ngikut juga, tapi sama-sama footstep sama-sama ini? Sama-sama footstep ini. Oh, kira juga ada lagi di belakang? Enggak, jadi biar gampang juga naiknya kan bagian belakang. Oh iya, ini doang ya. Apa aja sih? Misalnya kalau emang kita dari awalnya itu sampai akhir kita pakai ini, kita nggak mungkin misalnya mau off-road, ya kita bisa pilihan ban, ban AT, atau kita bisa lift kitnya, mungkin tingginya berapa, jadi semuanya bisa kita konsultasikan dulu dengan pihak Pioneer Jeep, gitu. Oke, dan juga semuanya berarti barang-barangnya ini bisa, ada yang bisa didapetin di Pioneer Jeep. Betul, bisa ya? Langsung dapat dari Pioneer Jeep, dan ini semuanya barangnya kita yang masukin, termasuk lampu dari bahan desainnya juga kita yang masukin. Lampu ya dari bahan desainnya yang sebelah sini ya? Ya, jadi lampunya kita pakai bahan desain semua. Wow, gitu. Bahan desain semua nih ya. Ini warna apa nih lampunya? Ini warnanya putih pasti. Tapi putihnya itu ya nggak seperti putih pada seperti putih yang nggak tembus kabut ya. Ini putih yang bisa tembus kabut. Oh, ini putih yang bisa tembus kabut. Emang karena dari bahan desain itu. Ini terang banget. Untuk bahan desain tuh lampunya emang terang banget. Untuk bahan desain lampunya terkenal banget. Terang banget. Ya. Makanya untuk lampu putihnya juga bisa menembus kabut. Betul. Jadi nggak usah repot-repot ada lampu putih sama lampu kuning. Ya. Satu lampu ini udah bisa buat semuanya. Wow, emang ownernya ini pinter juga ya, sama Pioneer Jeep-nya juga saling melengkapi ya. Ya, kita saling berdiskusi. Diskusi sama ownernya, bagusnya mobil diapain, terus dia kirimin konsep. Ini saya mau bangun mobil seperti ini, bisa nggak? Ya udah kita coba cari, kita cari. Akhirnya dapet. Ini juga masuknya tuh barangnya nggak sekaligus semuanya, ya bertahap lah. Bertahap. Jadi kalau mau bangun modifikasi JL ataupun gladiator harus sabar. Kuncinya. Harus sabar kuncinya. Karena barangnya sendiri pun di sana susah. Susah ya. Betul. Karena juga kan ini dari Amrik ya harus nunggu juga. Harus nunggu juga, harus betul. Nyari dulu juga. Karena yang penting kita harus tahu mau konsepnya apa dulu. Betul. Ya. Baru nanti dicariin sama pihak Pioneer Jeep. Wow, keren banget ya sahabat Jeep. Jadi kapan lagi ya, udah tertarik belum buat modifikasi secepatnya mobil Jeep kalian di rumah? Dan kalian ini bisa banget langsung datang ke bengkelnya Pioneer Jeep ya. Betul. Ya, yang ada di Ruko Cempaka Mas, Blok K nomor 32. Nomor 32 ya. Nah, jadi kalian bisa langsung aja datang ke sini ke bengkel kita karena sekalian langsung ketemu sama Kak Hen untuk diskusi. Besar, ya kan? Untuk ngobrolin konsepnya mau apa gitu kan, untuk lihat-lihat dulu kalau boleh ya. Boleh pastinya. Boleh banget untuk lihat. Boleh lihat, nanya-nanya itu gratis kok. Gratis kok di sini. Nah, jadi kalau gitu udah segini dulu kali ya kita bahasnya. Makasih banyak ya Kak Hen udah nemenin Livi hari ini. Dan semoga semua sahabat Jeep di rumah ini bisa lebih termotivasi ya untuk aku mau tanya-tanya ya, langsung ke sana atau mau iseng nih mau browsing-browsing dulu bikin konsep seperti apa ya, ya gitu biar beda daripada yang lainnya. Benar banget, biar nggak sama ya, biar nggak pasaran. Pokoknya di pihak Pioneer Jeep pasti ada solusinya. Pasti dong. Ya kan, karena Pioneer Jeep one stop solution Jeep. Terima kasih banyak untuk sahabat Jeep yang udah ngikutin kegiatan Livi dan Kahen hari ini. Jangan lupa di follow di Instagram kita ya, di @pioneerjeep. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya bisa langsung DM ke Instagram kita atau ke WA kita di 0822-11101. Nah, kalian juga bisa langsung datengin aja, langsung cek di marketplace kita. Ada di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, dan juga di Blibli. Di @pioneerjeep. Oke, kalau gitu Livi pamit undur diri, Kahen juga pamit undur diri, dan sampai jumpa!